awalnya kan pasien harus menjalani pemeriksaan yang lengkap untuk mengetahui diagnose pastinya apa. Ya. Kami akan cek beliau pasien ini melalui serangkaian pemeriksaan. Pertama akan dilakukan pemeriksaan MRI kepala. Bersyukur di RSPAD ada alat MRI yang sangat canggih, sehingga dia tanpa memerlukan kontras mampu memberikan pencitraan atau imaging pada seluruh kepala. Ya, otak akan mampu dicitrakan dengan detail, mulai dari parenkim otaknya, kemudian bagaimana pembuluh darahnya, pembuluh darah masuk dan keluarnya bagaimana, kemudian bagaimana perfusinya, bagaimana difusinya. Semua punya tujuan sendiri-sendiri. Kita melihat ada gangguan di aliran darah baliknya, terutama aliran sebelah kirinya, sehingga beliau mengemukakan keluhan-keluhannya. Sakit kepala, leher terasa kaku sekali, belakang-belakang kepala terasa berat, pundak kaku sampai tangan beliau tidak nyaman, ya, tidak bisa konsentrasi baik, lupa terus, ya. Nah, setelah dilakukan tindakan dan alirannya menjadi baik, ternyata beliau merasakan hal yang luar biasa, melihat dengan jauh lebih baik, daya ingatnya kembali baik, ya, beliau bisa ingat kembali yang beliau sudah lupa, dan itu menunjukkan improve yang sangat cepat dan tidak menunggu menit detik, ya, beliau langsung merasakan.